Waktu ini juga terdapat banyak berita-berita palsu yang telah pun dikeluarkan. Sehingga 27 Mac, pihak PDRM dan SKMM telah membuka sebanyak 114 kertas siasatan yang berkaitan dengan berita-berita palsu. Dari jumlah tersebut, 7 kertas siasatan berhubung dengan berita palsu telah pun dibuka. Jadi saya sangat berharap, pihak kerajaan sangat berharap supaya kita tidak terpengaruh dengan berita-berita palsu ini. Apabila saya mengumumkan bahawa SOP yang baru akan dikeluarkan oleh MKN, kawalan yang lebih ketat akan dikeluarkan oleh MKN, ramai yang membuat penyebaran berita palsu mengatakan perintah berkurung akan dilaksanakan, semua kedai akan ditutup, semua pasar akan ditutup dan sebagainya. Itu saya nak perjelaskan di sini bahawa berita-berita tentang perintah berkurung, darurat dan sebagainya adalah palsu semata-mata. Selagi perintah ini di bawah Akta 342 Kementerian Kesihatan, maka ianya bukan perintah berkurung tetapi adalah perintah sekatan. PKP saja. Perintah sekatan dari segi pergerakan saja. Saya akan umumkan tentang enhance ataupun PKP yang diperketatkan ini apabila kita meneliti dengan teliti apa tindakannya dan kesan kepada rakyat. Tetapi saya beri jaminan ini ianya bukan perintah berkurung. Jadi saya harap jangan kita terpengaruh dengan berita-berita ini sehinggakan pembelian panik berlaku kerana kononnya kedai akan ditutup, tidak boleh keluar rumah dan sebagainya.